Jelang suku akhir pertama, TIM Malaysia 2022 membabitkan Kelantan FC dan juga Johor Tazim di Stadium Sultan Mohamad keempat. Sudah pasti pertemuan ini akan diikuti dengan penuh minat oleh peminat Kelantan dan juga JDT. Jadi bersama saya dua pemain utama Kelantan yang beraksi cemerlang dengan musim ini, iaitu Yusri Yuasmadi selaku ketua pasukan dan juga Fazrul Amir pemain sayap Kelantan FC. Jadi apa khabar Yusri dan juga Fazrul? Yeah. Okay. Saya akan tanyakan dengan Yusri dulu. Jadi Yusri, selaku ketua pasukan, secara psikologi memang atas kertas nampak banyak kelebihan berpihak kepada JDT. Tetapi selaku ketua pasukan, apa yang persiapan yang anda telah lakukan bersama rakan-rakan menjelang pertemuan esok? Persiapan pasukan kami ikut arahan coach dan sentiasa mendengar arahan coach. Dan kami akan buat yang terbaik. Tahun lepas kami dah bertemu dengan JDT dan pada tahun ini kami bertemu lagi. Dan kami sudah buat analisis untuk JDT. Okay, berasi di sayap kiri, jangka kemungkinan anda akan berdepan dengan Matthew Davis, salah seorang pemain pertahanan kanan terbaik. Jadi mungkin anda dah prepare untuk kata berdepan dengan Matthew Davis? Ya, yeah, betul. Saya dah kaji, saya dah tengok video dia. Untuk game ni saya buat yang terbaik, InsyaAllah. Okay, Yusri, yang terakhir, apa harapan anda dan juga mungkin anda meminta untuk penyokong-penyokong Kelantan untuk turun berikan sokongan padu pada malam esok? Harapan saya supaya penyokong dapat turun ke stadium dengan ramai dan setia menyokong kami, walaupun kalah, menang, itu ada permainan, insyaAllah kami akan buat yang terbaik. Untuk penyokong, berikan yang sokongan yang baik dan datanglah ramai-ramai. Sementara itu, Ketua Jurulatih Kelantan Rizal Zamri Yahya sudah bersedia berdepan JDT yang merupakan calon favorit bergelar juara TIM Malaysia musim ini. Dalam masa sama, beliau sudah bersiap sedia dengan pelan alternatif jika penyerang utama Nosyamil Abdul Ghani tidak dapat diturunkan pada aksi suku akhir pertama. Ya, pada saya bukan satu perkara yang baru bertemu dengan pasukan JDT. Kita tahu pasukan JDT different level. Jadi saya rasa apa yang lebih penting adalah bagaimana pemain-pemain saya handle the situation. So diorang pun sedikit sebenarnya sudah tahu kemampuan, kelebihan pemain-pemain pasukan JDT kan. Jadi pada saya adalah saya lebih memfokuskan kepada disiplin pemain-pemain saya untuk peranan besok. Dari dua pemain serangan kita yang cedera, Nixon dan juga Syamil. Yang terbaru ni Syamil, saya masih melihat lagi dulu tahap kebolehan dia untuk beraksi. Tapi saya tidak mahu untuk force dia, kerana saya rasa ada kemungkinannya lebih baik saya menggunakan Himat Syamil di perlawanan kedua nanti. So tempat Syamil mungkin digalas oleh Kenta ataupun Black, seorang lagi pemain tempatan. So tapi saya belum buat keputusan lagi. Cuma apa yang lebih penting, saya mengharapkan prestasi sesiapa saja, Kenta ataupun dapat memberikan terbaik. Sebab kita tahu benteng kebal JDT, so perlu juga kita, apa orang cakap, nak cuba untuk menembusinya.